ajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan di surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur pada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, minggu keempat setelah Epifani, minggu di mana Tuhan menyingkapkan dirinya semakin dalam, semakin jauh. Dia memperlihatkan dirinya. Bahkan kalau kita mengamati nyanyian kita tadi, nyanyian Kidung Jemaat 128. Kalau perhatikan di sana ada tertulis yang mengatakan bagaimana Allah itu menjadi manusia supaya dia dikenal oleh manusia berdosa. Artinya bahwa tidak ada orang yang bisa mengenal Allah yang tersembunyi itu, yang misteri itu, kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya melalui Yesus Kristus. Kalau Allah tidak datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di luar itu adalah spekulasi. Artinya, di luar itu manusia hanya meraba-raba. Sebelum kekristenan datang ke kampung kita atau ke tanah Batak, ada kepercayaan-kepercayaan, dan yang hingga sekarang juga masih cukup banyak yang meyakini dan berpendapat itu. Ada orang yang masih meyakini misalnya nanti pada hari ketiga setelah orang meninggal, dia akan gentayangan, akan kedengaran nanti di dapur ter piringan. Tetapi setelah dia tidak ada. Lalu karena terdengar namun tidak ada kelihatan wujudnya, orang bersyukur, opung sudah datang. Mungkin ada tuntutannya yang belum kita penuhi, dan banyak keyakinan-keyakinan yang lain seperti ini. Ada orang bahkan misalnya karena datang ke mimpinya dan berkata, oh kamu tidak merawat aku, tidak mempedulikan aku. Lalu orang berpikir, apa yang tidak mempedulikan? Oh, kuburan itu tidak kubersihkan. Oh, aku tidak pergi ke sana membawa, kalau dia opung doli atau kakek, oh, saya tidak memberi dia rokok, atau saya tidak membawa tua kesenangannya. Kalau opung boru atau nenek,
Saya tidak memasukkan baju yang diseranginya ke dalam petinya. Maka dia datang mencari-cari. Semua itu adalah rabaan-rabaan manusia. Manusia mencoba menerka-nerka, siapa itu yang datang? Orang meyakini. Dan demikian juga, orang mencari-cari yang maha tinggi, Allah itu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Misalnya, saudara-saudara, mengapa hidup saya selalu susah? Mengapa anak saya tidak taat pada saya? Mengapa usaha saya tidak sukses, tidak berhasil? Tuhan, apalagi yang belum kulakukan? Berbuat baik apalagi, Tuhan? Tidak sedikit orang Kristen yang bertanya seperti itu. Bahkan pernah ada seorang waktu dulu perguruan tinggi swasta, kalau belum sebenarnya diakui atau belum disamakan dengan negeri, maka mahasiswanya yang akan tamat harus mengikuti ujian negara. Dan ada seseorang yang sudah kalau tidak salah 2 atau 3 kali tidak lulus ujian negara. Lalu apa dikatakan? Ah, Tuhan itu tidak baik pada saya. Tuhan itu tidak perlu pada saya. Saya sudah lanjut ke gereja dan hanya kelulusan yang saya minta. Kok tidak lulus? Artinya dia memahami Allah itu sesuai dengan pikirannya, memahami Allah itu sesuai dengan keinginannya. Kita berpikir kalau kita datang ke gereja, wah saya pasti diberkati. Di satu sisi benar, karena memang ke gereja kita datang untuk dilayani Tuhan, dan pelayanan Tuhan itu adalah berkat. Tetapi dari sisi kalau berkat yang kita pahami adalah berkat materi, usaha sukses dan sebagainya, lalu kita belum sukses, belum berhasil, maka kita akan kecewa. Ah, Tuhan itu ada dua kemungkinan. Kita mengatakan Tuhan tidak mendengar doa saya, memang saya terlalu berdosa, atau dosa apa lagi Tuhan yang belum saya akui, atau perintah mana yang belum lagi saya lakukan. Atau kemungkinan yang lain adalah berkesimpulan Tuhan itu tidak ada, buktinya dia tidak mendengar apa yang saya minta. Kalau dia ada dan saya sudah memenuhi segala perintahnya, ya mestinya saya mendapatkan dong apa yang saya inginkan. Belum lagi ada pendeta yang mengajarkan, kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Salah berdoa sering. Kamu hanya minta saja secara umum. Tuhan berkatilah, belikanlah makanan, berikanlah pakaian untuk anak-anak saya, belikanlah juga kendaraan. Itu terlalu umum. Tuhan itu harus spesifik. Misalnya minta apa? Mobil. Mobil juga harus jelas. Apakah mobil sedan, mobil kijang, mobil apa? Jadi ada pendeta yang mengajar seperti itu. Tuhan itu dibuat seperti anak kecil, seperti temannya yang suka-sukanya. Memang Tuhan itu bisa seperti teman kita, tetapi bukan bahan suka-suka. Tapi sering seperti itu kita bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak seperti itu. Atau Allah yang dinyatakan dalam Alkitab kita, dalam kitab suci, bukanlah Allah yang seperti dipahami oleh dunia ini. Kalau kita mengamati dengan baik tadi dalam epistel kita, dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, dia bukan seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi atau kaum agamawan, tetapi juga bukan seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yunani, artinya dunia ini yang mengandalkan hikmatnya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus,
pemberitaan tentang salib itu bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Artinya, kami sudah menanti-nantikan ada Taurat, kami melakukan, tetapi kenapa justru Mesias kami mati di kayu salib? Wah, tidak benar ini. Tersandung. Tetapi dunia akan mengatakan, orang Yahudi, Yesus ini bodoh. Katanya Tuhan, Mesias saja, tapi kok bisa matinya kok hina? Ini bukan Allah yang kami inginkan. Artinya, kaum agamawan di dunia ini, agama apapun itu, tidak bisa menerima Tuhan yang mati dan tersandung. Apalagi dunia ini, kaum intelektual, orang-orang pintar, profesor, doktor, tidak bisa menerima. Karena itu, karena dianggap itu adalah suatu kebodohan. Di satu sisi, bagi kaum agamawan, Yesus itu adalah batu sandungan. Di lain sisi, bagi dunia ini yang mengandalkan pikirannya, filsafat, itu adalah kebodohan. Dan ini juga bisa merasuk pikiran kita, bahkan masih ada di dalam diri kita. Sekalipun kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, godaan itu selalu ada. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengamati, memperhatikan tadi dalam kitab Mika, Tuhan berbicara, mencoba menjelaskan kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel di zaman Mika. Dan ini juga tentu berbicara kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, Hei umatku, aku mempunyai pengaduan terhadap engkau. Apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah aku telah melelahkan engkau? Dengan apa aku telah menyusahkan engkau atau menyusahi engkau? Bukankah aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan? Orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir 430 tahun lamanya, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar. Kalau kita dalam sejarah Indonesia sering dikatakan Indonesia dijajah oleh penjajah lebih kurang 350 tahun. Kalau orang Israel 430 tahun. Dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari penjajahan, dari perbudakan itu dengan kekuatannya. Tetapi tangan Allah yang kuat menghajar Firaun melalui berbagai tulah, dan yang terakhir adalah kematian anak sulung. Sehingga dengan terpaksa Firaun harus melepaskan mereka, bahkan mengusir mereka. Dan itu adalah perbuatan Tuhan. Allah yang disebut Tuhan, Jehovah, Yahweh, itulah nama pribadinya, Tuhan. Tetapi setelah mereka dituntut keluar, mereka masih mengalami banyak pergolakan dalam hidup, bukan? Ketika mereka sudah dikeluar, lalu datang lagi tentara Firaun mengejar hingga di perbatasan Laut Teberau. Mau menyeberang tidak mungkin, tetapi dari belakang apa? Musuh berteriak, Musa, kenapa kau melakukan keluar? Tuhan berfirman melalui Musa, jangan takut, ambil tongkatmu. Dipukul, laut itu terbelah dan mereka bisa menyeberang. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tuhan Allah, dialah Allah Tuhan Yahweh, Yehovah, dialah Allah. Saudara, hal yang luar biasa. Dan orang Kristen
juga tidak jelas seperti ini, bukan? Ketika dia tiba-tiba saja disembuhkan dari keselamatan, apa dari penyakitnya, langsung berkata, haleluya, puji Tuhan, saya disembuhkan dari kanker. Ya, maka kita bersuka cita. Tetapi, bagaimana ketika orang yang tidak disembuhkan, yang pada akhirnya meninggal? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba memahami Allah itu sesuai hanya dengan pikiran kita. Orang Israel juga seperti itu. Sesudah masuk kepada gurun, mereka baru saja mereka lewat, lepas keluar dari Mesir, lepas kemudian bisa menyeberangi laut Teberau. Tidak ada air. Musa, kami haus. Musa, kami lapar. Datang mana? Tuhan, kami bosan dengan mana ini. Kami ingin kembali ke Mesir. Di sana kami makan makanan yang enak, makan daging dengan bumbu-bumbu, ada daun bawang, ada macam-macam. Di sini makanan hambar ini kami muak. Jadi itu gambaran orang Kristen, gambaran orang percaya. Dan ketika sudah demikian, ketika sudah mulai muak, ya kita ingat adalah Mesir. Ketika kita sudah mulai muak dengan pemberian Allah, hidup dengan pemberian Allah, maka kita kembali ke manusia lama kita, kembali kepada dosa kita. Ah, tidak bisa maju seperti ini terus. Harus korupsi. Kalau tidak korupsi ya nggak bisa lah kita maju. Oh, kita harus berdagang dengan neraca palsu, dengan timbangan yang palsu. Kalau enggak, ya kita untungnya ke seberapa? Oh, atau kita, ya kalau kita bekerja di apa? Ya, kalau lihat di televisi misalnya, ya kita taruh pakulan itu di depan supaya kempes itu ban motor, supaya ada yang apa nanti yang kita kerja. Dan banyak hal. Karena kita berpikir tidak akan bisa maju kalau terus kita hidup seperti yang diperintahkan Tuhan. Banyak hal yang lain. Dan kaum agamawan tidak sedikit yang seperti itu. Dan beda pun tidak sedikit yang seperti itu. Ada orang yang mengorbankan pelayanannya oleh karena undangan di tempat yang lain yang berharap, oh, di sana dapat amplop yang besar. Di sini sudah serahkan dulu kepada si tua atau pendeta lain supaya dapat amplop yang besar. Bisa, dan tidak sedikit. Atau yang lebih parah adalah bagaimana akhirnya mengancam umat. Ah, kalau tidak diberkati, tapi kamu tidak memberikan perpuluhanmu. Kemana? Beringga. Semua manusia berada di dalam pencobaan, dalam godaan. Dan manusia lama itu seperti Rasul Paulus katakan di dalam surah Roma, masih melekat pada kita. Itulah sebabnya dalam teologi Lutheran, dia mengatakan simul justus et peccator. Kita memang sudah dibenarkan, tetapi pada saat yang sama kita berdosa. Dosa masih melekat pada dirimu, pada diri kita. Karena itu harus ditenggelamkan tiap hari. Dosa itu masih ada pada diri kita. Selama di dunia ini, selama dalam daging ini. Bahkan seperti itu dikatakan hingga masuk ke liang kubur, dosa masih terus mengancam dan melekat. Karena itu saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena perbuatannya. Karena pada kenyataannya dosa itu melekat pada diri kita. Meskipun kadang-kadang atau bahkan sering berkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari orang itu. Saya lebih rajin ke gereja.
saya lebih rajin berdoa dan banyak hal yang lain. Ketika kita berpikir seperti itu, itulah menandakan manusia lama. Manusia lama. Kan orang Israel juga seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan, bayangkan, ditulis oleh Nabi Mika, itu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi atau tahun 800-an sebelum Kristus lahir. Lalu diingatkan peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir yang terjadi di abad kira-kira abad 14 atau tahun 1300-an atau 1400-an. Artinya ada sekitar 600 tahun jaraknya antara Nabi Mika dengan Nabi Musa. Mereka sudah berkembang biak, bertambah banyak besar. Tadinya kecil, orang yang menerima Taurat Tuhan. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya kehidupan mereka, mereka muak dengan firman Tuhan. Mereka kembali kepada perbuatan lama. Manusia lama mengandalkan pikiran, mengandalkan perbuatannya, mengandalkan aturan-aturan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang berada dalam bahaya. Kita sebagai orang-orang Kristen berikut Kristus berada dalam bahaya. Karena itulah saudara-saudara, kita perlu berdoa seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku Tuhan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku terhadap segala pikiran ini, pikiran duniawi ini, atau bukan pikiran duniawi, pikiran agamawi yang hanya berdasarkan aturan. Jagalah aku Tuhan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Karena itulah, saudara-saudara, kita harus terus bergantung kepada Allah. Dan apakah kebergantungan kepada Allah itu? Dalam epistel kita tadi dikatakan, mari kita lihat bagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa salib Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tadi katakan, bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Bagi orang Yunani, bagi dunia ini, salib adalah kebodohan. Salib Kristus. Kristus yang tersalib. Dan salib Kristus telah pusat kehidupan orang Kristen. Yesus yang mati menderita dipakukan. Salib, teologi salib, bukan teologi kemuliaan atau theology of glory, bukan. Theology of glory atau teologi kemuliaan itu apa? Mengatakan, oh Allah kita luar biasa, Allah kita besar, segala sakit penyakitnya sanggup sembuhkan. Ya, dia sanggup. Tetapi tidak semua orang disembuhkan. Kemiskinanmu akan diangkat, engkau akan dibuat menjadi kaya. Ya, dia sanggup membuat kaya. Tetapi tidak semua orang menjadi kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua disebut teologi kemuliaan. Mengandalkan kekuatanmu, merasa dirimu benar, merasa dirimu baik, itu juga teologi kemuliaan. Dan itu berarti kematian. Sama teologi orang Kristen, teologi kita sebagai gereja Lutheran adalah teologi salib. Seperti yang dikatakan oleh Paulus,
Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu kepada jemaat di Korintus selain dari salib Kristus. Salib Kristus. Sebab salib Kristus itu adalah perbuatan Allah dan hikmat Allah. Salib itu menyelamatkan kita orang berdosa. Dalam pengakuan iman konfes ausbuchten, apa yang dikatakan di sana, di kalangan kami diajarkan bahwa kita tidak memperoleh pengampunan dosa dan kebenaran di hadapan Allah dengan jasa-jasa, perbuatan-perbuatan, atau dengan menebus dosa-dosa kita sendiri. Sebaliknya, kita menerima pengampunan dosa dan menjadi benar di hadapan Allah oleh anugerah demi Kristus melalui iman. Through faith, markite haposeao. Apabila kita percaya bahwa Kristus menderita bagi kita dan demi Dia dosa kita diampuni dan kita diberi kebenaran serta hidup yang kekal. Allah memandang dan memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Iman. Engkau datang mengaku dosa. Engkau datang memohon pengampunan. Tuhan mengampuni. Adalah sesuatu yang pasti, pengampunan dari Kristus. Sebab Allah tidak memandang engkau sebagai manusia yang masih dikuasai dosa atau yang ada dosa, tetapi manusia di mana Kristus, nama Allah Tritunggal Kudus ada di dalam diri. Pembenaran oleh oleh karena itu, saudara-saudara, setelah kita dibenarkan oleh iman itu, kita menjadi manusia baru. Setelah kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, kita menjadi manusia baru. Jadi bagi Lutheran, kelahiran baru itu adalah oleh baptisan kita. Setiap orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, dia menjadi manusia baru. Mengapa disebut manusia baru? Karena dosanya diampuni. Karena nama Kristus dilekatkan padanya. Dan kita disebut anak-anak Allah. Jika kita atau karena kita sudah dibaptis, diselamatkan, diampuni dari dosa kita, dibenarkan kita, dan dengan demikian kita juga dikuduskan. Lihat, jemaat di Korintus itu konflik. Kalau kita perhatikan 2000 lalu, ada kelompok-kelompok di sana. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Petrus, bahkan ada yang mengatakan golongan Kristus. Ada konflik, ada perpecahan. Kedagingan melekat lagi pada mereka. Tapi Paulus katakan, aku tidak mau tahu selain Kristus yang tersalib. Apa artinya kalau kamu berkelompok-kelompok, kalau kamu suka si A, tidak suka si B, kamu mengabaikan salib Kristus. Karena salib itu artinya mati. Salib itu artinya manusia lama ditenggelam. Mati bersama semua dosa dan keinginan jahat. Dan hidup sebagai manusia baru di hadapan Allah tiap-tiap hari. Bukan artinya kalau hari ini sudah mati tenggelam, besok tidak lagi, tidak. Besok tenggelamkan lagi, nanti malam tenggelamkan lagi, terus, tidak ada hentinya. Karena kita terus berdosa, saudara. Nanti kita sampai di rumah, tanya, aduh kok tidak ada makanan, kenapa nih, kok ibu belum masak dari tadi, sudah lapar ini. Si ibu juga sudah merasa capek,
Bapak hanya tahu, kamu hanya menyuruh-nyuruh saja mengatakan tapi tidak pernah terlibat. Ya gimana ini urusan saya? Pak, berkembang bukan? Konflik. Dan siapa? Padahal baru saja dari negeri. Tetapi orang kudus mengingatkan, ayah manajer, ya. Kamu baru saja mendekati. Mati teratus. Tenggelamkan. Salib. Jangan merasa sudah capek saya tadi. Sudah sampai saya mempersiapkan khotbah, sudah sampai saya berkhotbah, sudah sampai ini dan sebagainya, dan sebagainya. Kok tidak diperhatikan, tidak dilayan? Memandang jasa, memandang perbuatan sendiri. Seharusnya dalam mati teratus salib. Kali mengatakan, oh ya, tadi saya lupa, kita terlalu repot, tidak bisa mengerjakan. Oh ya, sudah, tidak apa-apa. Mari kita mulai lagi. Mari kita masuk bersama. Mari kita mengerjakan bersama. Itulah orang yang mati, orang yang hidup dalam salib Kristus. Dengan demikian, apa yang terjadi? Seperti Injil yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang dihibur. Orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan seterusnya. Bahkan orang yang dianiaya, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena namaku. Artinya, ketika kamu mati dalam dosa, kita mati. Itu adalah kebahagiaan. Iblis akan lari. Iblis gemetar. Karena iblis hanya takut kepada salib Kristus dan yang hidup di bawah salib Kristus. Oleh karena itu kita perlu terus berdoa seperti permohonan pemazmur. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah. Nah, kita dudukkan ini terus. Nah, bawa ini ke rumah kita. Itu kita baca lagi. Doa-doa itu juga sangat dalam. Kalau kita amati dengan baik, lalu kita doakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kebahagiaan itu akan muncul. Bukan diciptakan oleh kita, tetapi sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah. Sebab pengampunan dosa, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Jika kau atau ketika kita berdamai dengan seseorang, kita sungguh merasakan kelegaan kita. Tetapi jika kebencian, iri hati, amarah masih melekat, maka kita terpenjar. Satu ungkapan dari mantan Presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Ketika ditanya kepadanya, Bapak Presiden kok bisa akhirnya berdamai dengan orang-orang yang memenjarakan Bapak selama 27 tahun? Apa yang dikatakan Nelson Mandela? Ketika aku keluar dari penjara, maka terakhir di pintu itulah saya tinggalkan semua sakit hati, amarah dan kebencian dan sebagainya. Kalau itu masih saya bawa, berarti saya masih terpenjara meskipun daging saya bebas. Saya tidak tahu persis apakah dia orang Kristen atau bukan. Tapi itulah apa yang diberikan Kristus pada kita, pada saya, dan pada semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata ini.